Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wayang mangan awan. Nih, makati mau makan sama abang tukang. Dipanggil dulu dah waktunya duhur. Om, mangan awan, Om. Engko jare Kang. Engko. Masaknya cuman ikan tongkol sama tumis timun, Kang. Apa? Ikan tongkol sama tumis timun. Ikan tongkol. Sederhana, karena abang tukangnya makan enggak terlalu banyak ya, Kang. Sewontene mawon pun niku, Kang. Ini nama-nama ikan yang sering disebutkan oleh Presiden Jokowi. Nama-nama ikan, ikan tongkol, ikan kong tongkol. Bukecap ya. Ini apa dong? Timun. Gorengan. Dipanggil dulu tokangnya, udah waktunya makan siang dong. Lagi rundingan. Rundingan. Ya, oh, makan dulu seadanya. Ikan, ikan apa nok? Tongkol. Laka rine, rot. Ikan tongkol, rot. Pakai larak ya. Hidup gawe mimi iki lho gawe mimi. Wis larak hidup to. Eh. Ki wis sine jeli mamu ya sine ndak sewu ya sing kene. Alhamdulillah rabbil alamin, nok pak tukangnya pada suka ikan tongkol. Giliran nok Eti mau makan sama Kang Handri. Tadi Mas Yuda sudah makan bikin mie rebus. Baitan gak makan, Baitan. Sini cukup, Kang Andre. Iya, wis. Kamu dulu. Mas gak makan, Mas Yuda? Nih, masaknya timun ya, timun. Makan, Mas. Sama cabai hijau, mikir dong. Makan, Mas. Tak bumbu kuning ini, Kang. Aduh. Enak banget ini. Tapi saya enggak ada wortelnya ini. Harusnya cuacanya di Brebes itu tadi sempat mendung sebentar, tapi ini panas lagi loh ya. Iya. Benar-benar terik ini. Benar-benar bikin keringat mengucur. Aduh. Jadi kantong kolnya dipakai cabai hijau nok ya. Betul. Cabai hijaunya udah matang apa kriak-kriak gitu? Iya, semradan. Wah, enak banget tuh. Jadi tak kasih kecap. Sama ini gorengannya, Kang. Waduh. Mbak Wan, ini kayak makan di warteg loh, Kang. Gitu ya loh ya. Bikin thumbnail loh, deketin ke mulut. Thumbnail. Ya Allah. Ya wis nok, kamu makan dulu tuh, makan sederhana, ya? Makan berdua bareng-bareng loh. Yuk, Bang, yuk. Eh? Makan dulu wis, tak coba timun ya. Iya, kan iya. Nok ini gak pernah makan masak timun ini, baru masak timun. Selamat ini gak ada loh, nok timun masak timun. Baru kali ini enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Nong? Enak. Jadi kayak liuk-liuk gitu ya, Kang, ya? Acar ini, Nong. Acar. Kok acar? Ada lagunya, Nong. Apa, Kang? Acarku memang ganteng. Itu pacar, Kang. Oh, iya. Mas Yuda? Mas? Tadi yang permen-permen bagaimana ya, Mas, ya? Iya. Coklat, ya, Kang? Aduh, tulang candak. Ternyata ada erinya loh. Tapi ini enak, tulangnya gede. Gampang dicari, Kang. Tuh. Ini, Kang. Ada pantunya, Nok, ini, Nok. Apa, Kang? Nasi uduk ikan tongkol, Nok. Sambil duduk pegang. Cendol. Botol. Halo. Ya, Mas Yuda, nasi uduk ikan tongkol sambil duduk pegang botol atau enggak? Pegang dia. Apa, Yuda? Botol. Bukan. Apa? Botol. Kong, mana kok? Kombinasi. Lu siapa yang makan, Nok, lah? Makan dong sini, Kang. Iya. Ternyata enak banget siang-siang, makanya pakai ikan tongkol, acar timun. Pak Bang. Jadi ikan tongkol itu dibumbu kecap, tapi ada cabai hijaunya yang sengaja di agak setengah matang gitu, no, keras-keras no, ya. Ini no, ambilin nasi basah no. Gini, Kang. Gini. Jangan banyak-banyak. Ini gimana no? Masuk. Tidak tahu apa itu. Kosan ini? Gimana? Ini ya,
kita kasih ikan tongkolnya. Banyak-banyak. Nah ini tumis timunnya. Airnya kuning ya, kuahnya ya. Karena memang kuning sengaja. Acara no. Acara lagi no. Mohon maaf. Berkeringat. Ya Allah, makan siang hari ini. Sinan lagi no kamu no. Deketin lagi. Ayo Mas Yuda, makan dulu Mas Yuda. Hei, ini ya lagi. Ya silahkan. Ini warnanya antara timun dan cabenya itu samar-samar, no. Karena sama-sama hijau, sama kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini ya makan masakan asal timun dah, kamu. Apa sering kan? Makan masak mas udah baru, kamu. Baru? Ini paling parah ya. Ini ada sensasi gurih dan asin-asinnya itu enggak? Wah. Emang asin kan? Sedikit. Yang ini ya loh, yang timunnya loh. Apa dari timunnya ya, enggak? Kan mau timun cuma dipakai goreng dulu biar matang. Sebelum dimasak. Sebelum pakai garam biar alum. Pantesan agak sedikit asinnya, no. Tapi enak loh, krik-krik. Ada yang sebagian bikin acar timun itu timunnya masih utuh gelondongan, no, kayak. Terus cuma di belah-belah tengahnya. Kalian diiris-iris kecil-kecil loh. Juga. Jadi mudah makan ini lagi yuk. Ini lagi sayang. Ini lagi. Sayang atau kotok. Mas. Ini yang tanya belum selesai kan nanti belum lagi. Finishing di atas. Ternyata kayunya tuh udah pada rapuh semua, diganti. Ganti semua. Lari dari rencana. Kiraan. Ini oke, taruh sini kan. Ikan tongkol itu agak lembek itu kayaknya udah. Kayunya pulen. Pulen. Kayunya pulen. Pot sih, no? Pala. Wah. Apa ya? Minumnya pot sih. Ah, mantep banget. Kebetulan hari ini hari Sabtu, Kang Andri-nya nggak ada kegiatan tugas luar daerah, jadi bisa bantu-bantu Pak Tukang. Bantu apa? Bantu makan. Bantu ya. Makan. Enak nggak? Ini enak. Enak. Acarnya. Acarnya itu enak. Ikan tongkol itu ikan yang ini nok, yang kadang juga digoreng bisa nok ya, bisa. Udah habis nok itu duluan. Udah. Aduh,
itu udah sempat mau hujan ya kan? Iya. Mau jadi. Alhamdulillah. Ada si pus pus. Masih. Ya, pus ya. Pus ini pus makan dulu pus. Pus. Pus makan dulu pus. Pus. Hah? Makan. Yang. Pus. Pus. Malu. Malah pergi. Lama ini nok makan ikan tongkol. Makan dimakan bos. Nah itu nggak usah malu-malu. Nah makan. Kasihan kusek. Oh ya. Mau dikasih nasi bos? Gorengan. Oh, enggak. Oh enggak. Enggak katanya enggak. Ikan aja. Nggih. Oh iya iya. Busnya enggak mau dikasih nasi. Tapi ini bus ini sering kesini ya sekarang ya? Iya, kasihan. Mamanya meninggal kemarin juga. Iya. Aduh, ikan tongkolnya. Pulen ya bus ya? Pulen. Tongkolnya udah. Nanti lapar bos, nggak dikasih itu bos. Nah yuk. Meminta mengkreng. Biar sampai malam itu nggak lapar. Enak banget makan ini. Lagi? Cuil bos kan ya? Cuil. Berarti ikan mandi nando. Dikit aja dikit. Dikit lagi bro ya. Bes, sedikit. Nah. Ngabisin ini, ngabisin bumbu ikan. Kang, makanan kambing sama makanan masakan loket enak mana kang? Jelas enak masakan kak. Tin. Kamu. Kalau sama emaknya? Jelas enakan masakan. You. Kumbale orang umum. Ya memang jujur dari lubuk hati yang paling dalam itu masakan istri saya Noati itu memang nggak percaya. Gerak ya, tinggal balung-balungnya aja, ternyata balungnya besar banget loh. Tongkol kan gitu kan. Aduh, keringat sudah mulai keluar. Pokoknya enak banget makan siang hari ini. Meskipun kita banyak kekurangan karena tidak menghadirkan resep dan cara masaknya. Tapi nanti mau ngomong nok, barangkali bisa jelasin nok, tongkolnya diapain dulu nok. Kenapa kadang bingung katanya kalau nak keting ngomong tuh jelasinnya pak ngomongnya cepet banget. Iya enggak telur telurnya ikan tongkolnya dicuci dulu terus siapa? Iya, pasti digoreng. Nah digoreng, nanti kita siapin bumbu ya kang yang mau ditumis. Ada bawang merah diiris, tomat diiris, cabai hijau diiris, sama cabai merah diulek dihalusin. Kita siapin bumbunya itu ada kemiri, bawang putih, bumbu putih dan bumbu kuning ya. Bumbu putih itu terdiri dari kemiri, bawang putih, merica, sama jahe. Kalau bumbu kuning, kemiri, bawang putih, tumbar, jahe, kunir, laos, dan jahe. Kita jadiin satu kan. Jadi kita gangsa dulu bawangnya. Habis itu kita masukin si bumbu putih dan bumbu kuning. Kita masukin cabai yang udah dihalusin. Kita masukin cabai hijau sama tomat juga. Kasih bumbu masak sedikit sama sapu. Jadi, gula merah, gula pasir ya, itu buat mantep rasa loh gula pasir buat noketi. Sama garam sedikit. Itu kita kasihnya air biasa aja kalau udah kering. Kita kasih air, kita masukin ikan tongkolnya. Habis itu kita kasih kecap. Dijamin mantap. Begitu kan. Tanpa santan ya. Oh, tanpa santan ya. Itulah tadi
penonton sudah dijelaskan cara membuat anak cara membuat enak ikan tongkol. Anak. Cara membuat anak tahu udah bisa semua kang, sama diajari kita. Maksud cuma cara membuat kamu, kan? Cara membuat enak ikan tongkol. Bukan A ya? Bukan. Kita pamit ya. Kita udah berbincang-bincang kayak itu apa artis. Artis papan gilas, papan gilas. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Hadi bersama anak Eti dan sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, 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 waras, waras, waras. Barangnya akas, akas, akas. Apaan? Keramas. Itu ayo, papannya kamu beli. Beliin getal nih. Karena udah capek, jadi gorengannya nggak bikin sendiri, tapi beli di warung. Beda, udah enak sama gorengannya. Warung. Kalau bedanya soto sama Siti? Soto rambutnya putih, kalau Siti rambutnya hitam. Panggil kan Siti. Kamu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan kita namanya Siti, nanti kira-kira ngerasain no. Danok, danok. Sitinya keluarnya Sitinya no, gitu. Maaf ya Siti ya.